Oke semua, berjumpa lagi dengan saya Tobias Ikarus. Lanjut guys, kita kembali mereview ninja-ninja dengan skill aslinya. Dan gue bakal review ninja yang menjadi Hokage kedua dan membenci Uchiha. Siapa lagi kalau bukan Tobirama Senju. Oke guys, ini dia ya Hokage kedua. Sangat benci Uchiha dan dia adalah adik dari Hashirama Senju guys. Wah, ini skillnya gila ya. Nyarinya agak sulit, tapi kalau udah ketemu, wah mantap banget teman-teman. Harganya juga mantap ya. Oke, kita review semua. Yang pertama ada jurus Suiton, Suiyuden no Jutsu. Wah, jurus elemen air yang seperti naga itu ya. Tapi ini bukan naga, di sini ombak. Air mancur teman-teman, punya Sumirekage. Tapi karena ini sangat cocok buat Tobirama dan bertema air, gue masukkan jurus ini ya. Dan anggap aja itu adalah kekuatan serangan naga air. Wah, ini mantap banget, dipakai banyak banget oleh Tobirama untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Kalau enggak ya kita anggap aja jurus ini adalah Suiton Suidenha ya. Oke, pokoknya itu yang pertama. Yang kedua ada jurus Suiton Suijin Heki atau ombak air guys. Ini jurus air yang paling banyak dipakai oleh pengguna elemen air di ninja Naruto. Tobirama juga bisa lah pakai jurus ini. Sangat cocok sekali dan ini sudah ada di sini ya. Syukurlah game ini membuat banyak jurus meskipun kurang. Yang ketiga agak unik tapi ada namanya. Gue cari yang agak mirip, namanya Hiraishin Giri. Jurus yang dipakai untuk membunuh adiknya Madara guys. Yang buat bunuh Izuna itu ya, ditusuk secara teleportasi. Nah ini dia guys, yang paling cocok ya, beda lagi sama Hiraishin. Oke, berikutnya kita baru bahas Hiraishin, jurus ciptaan Tobirama nih, yang dipakai sama Minato juga ya, Lightning God di sini. Cakranya beda guys, tapi nggak semuanya harus air kan. Itu dia ya, Lightning God merupakan Hiraishin. Ya ini cocok banget buat Tobirama ya, dipakai di mana-mana buat teleportasi lawan Six-Pad Obito. Oke, yang kelima, jurus buatannya sendiri, Edo Tensei. Ini gue hampir lupa, nyarinya sulit sekali, tapi gue dapet juga guys. Apalagi di sana ada lambangnya Tobirama ya, cocok banget guys. Ada Tobirama di ikonnya. Ini benar-benar mengakui ya kalau Edo Tensei merupakan buatan Tobirama Senju. Oke, kita lawan musuh sekarang. Kita tes melawan Uchiha Sasuke ya. Wah, kita lihat guys, sebenci apa Tobirama melawan Uchiha. Kita review skillnya. Wah, langsung Hiraishin Giri. Mampus kau kayak Izuna. Nih, Edo Tensei ngeluarin klon ya, Tobirama sendiri. Wah, mantap banget. Kasih tahu. Wah, dibalas pakai Lightning God guys balasnya. Wah nih, Suiton Suijin Heki keluar. Tuh, mampus, keluar semua airnya. Wah, seneng banget teman-teman ya, lihat jurus lengkap gini. Gila, nyenengin banget guys. Komentar teman-teman. Wah, gila. Uchiha Sasuke langsung tewas ya. Wah, mantap. Lawan siapa lagi nih? Cari lagi. Kita coba cari lagi ya. Bentar. Lawan Orochimaru ya. Tiga Orochimaru lah, guys. Tobirama lawan Orochimaru, guys. Yang licik-licik kita babat semua ya. Oke, review skill. Mampus kau. Nih. Set. Teleportasi ya kan. Enak nggak tuh? Dua kali attack mati, guys. Oke, pakai perisai. Waduh, ditangkis ya. Mantap jiwa. Waduh, balas Hiraishin bos. Healing lagi dia. Oke, kasih tahu. Wah, Suiton Suiyuden no Jutsu ya. Tapi bukan naga guys, belum ada ya. Sayang banget. Oke, bisa menang gak nih? Wah, saja nih guys. Lawan 3 Orochimaru ya. Apakah kita menang? Waduh, healing lagi dia. Oke, bisa gak nih? Wah, kalah nih kayaknya. Waduh, Edo Tensei, wah. Gimana nih? Oke, menang Tobirama Senju guys. GG Gaming, lagi yang terakhir.
lawan Itachi ya, gas. Oke, nih. Wah, lucky guard langsung. Oke, nggak bisa kena. Tobirama bisa hindar lah. Wah, kakaknya Sasuke, teman-teman. Langsung digebukin nih. Oke. Wah. Kasih tahu Tobirama. Dua Itachi mati dengan dua serangan saja. Mantap. Oke. Wah. GG Gaming guys. Oke, ini dia ya. Review tentang skill asli Tobirama Senju. Lengkap sudah semuanya. Ternyata sangat OP, ringkas dan GG ya. Oke, teman-teman. Like, subscribe, jangan lupa. Gimana komentar kalian tentang ninja ini? Wah, komentar ya guys. Pokoknya terbaik sekali. Oke, setelah ini akan ada cutscene dari semua jurus ringkasan. Teman-teman silakan tonton ya. Satu basic harus. Sampai jumpa. Bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.